Sang gitu. Is it
really possible to join the MotoGP Hero Walk session with the Moto2 and Moto3 riders that will be started at 10 a.m. local time. Acara MotoGP Hero Walk bersama dengan pembalap Moto2 dan Moto3 dapat Anda ikuti. Ini tribuners ya, kita akan ke Royal Box ini. Ini tempatnya Presiden Jockey nonton dan tribunnya para sultan gitu ya, yang bayar tiket di atas 10 juta untuk nonton di MotoGP Mandalika musim ini. Ini saya sedang berjalan dengan rombongan Astra Honda. Astra Honda menurunkan timnya di Moto3 dan Moto2. Perwakilannya itu ada pembalap kebanggaan kita Mario Aji yang musim depan akan naik ke Moto2. Jadi begini tribunersnya, prosesnya kita masuk ke Royal Box. Nah, bagi penonton yang belum sempat atau yang belum ada rezeki nonton membeli tiket seharga 10 juta lebih itu, ya, saya akan bagikan bagaimana pengalamannya, bagaimana sih suasananya nonton MotoGP dari tribun Sultan ya. Tribuners, emang ini antriannya agak panjang nih tribunersnya, karena ini hari Minggu sudah mau puncak acara ramai-ramainya. Ya, ya. Nggak apa-apa kan? Nggak usah. Ini ada pemeriksaan tribuners ya. Jadi ada beberapa hal yang dilarang untuk dibawa. Jadi nanti misalnya ada ketahuan akan dititipkan dulu. Nanti pas pulang baru bisa diambil lagi. Ini dia tribuners, kita kalau mau ke Royal Box kita harus naik ke lantai 2. Ini kalau kita lihat di depan kita ini ada rombongan dari Kemenpora tribuners ya. Nah, menurut jadwal Menpora Dito juga akan hadir untuk menonton bersama Presiden Jokowi. Boleh, Pak? Kita naik dulu ke lantai 2 nih tribuners. Gini dia suasananya tribuners, di sebelah sana ada VIP Deluxe. Nah, itu dia jalan yang kita lewati tadi. Nah, untuk penonton yang ke tribun premium grandstand itu melewati terowongan yang ada di bawah sana tribuners. Kita lihat juga antrian sudah mulai ramai. Untuk jadwal hari ini akan dimulai dengan sesi warm up dulu ya jam 10.40. Ada juga rangkaian Asia Talent Cup race kedua. Pembalap jagoan kita Veda Ega Pratama kemarin sudah menang di race 1 ya tribunersnya. Kita akan lihat apakah dia akan menang lagi pada hari ini. Kita akan berjalan terus. Nanti kita akan lihat Tribun Joko itu di paling ujung aja tribunus, dekat media center. Sebenarnya dekat sih kalau dari media center, tapi ada mekanisme ya kalau mau ke sana sebenarnya. Ah, ini tribunnya tim Honda. Royal Box dia. Ini tempat merchandise-nya. Mau belanja, kita coba tanya-tanya tribuners ya. Kita coba tanya-tanya. Tanya-tanya. Halo Mas, selamat pagi. Apa aja nih yang dijual nih? Kita ada kaos, okay. Ada kemeja sama bulu. Oke, okay, yang dari kemarin yang paling banyak dibeli yang mana nih Mas?
Baju gitu ya, berapaan tuh, Mak? Oh, ini 699. 699. Tanpa diskon, Mas, ya? Oke, kalau yang jaket juga bisa, Mas, ya? Oh, hoodie ya? Jaket hoodie karena cuacanya panas. Kalau dari masnya yang paling murah ini apa nih di sini? Kita yang brand utama ada MOM. Ah, itu berapaan tuh? 325. Itu baju? Iya, kaos. Kaos, baju. Terus yang paling mahal apa nih, Mas? Kalau boleh tahu. Dari yang 1 jutaan ada. Itu apa? Celana training. Celana training. Oke, oh itu dia. Emang premium ya barangnya, Mas, ya. Oke, Mas, terima kasih. Mari-mari. Itu dia Tribuners ya, kalau yang mau beli oleh-oleh. Oleh-oleh nonton balap, biar selain foto juga ada baju yang bisa dibawa pulang atau pernah-pernah sebagai tanda pernah nonton langsung di sirkuit Mandalika. Halo, Mas. Ini ya Royal Box. Tribuners, kalau kita lihat layanannya sudah disediain makan, ada TV juga di dalam, ada makanan juga, ada TV, ada kulkas, minuman full free. Kita masih bergeser ke ini, ke gedung C ya. Gedung C Tribuners. Gedung C ini masih kalau kita pakai acuan di lintasan itu ke Tribun Premium. Premium Grandstand. Ah, oh, yang kalau yang tadi jual baju di sini jual. Oh, ada makanan minuman juga. Ini dia baju-bajunya Tribuners ya, kalau mau lihat. Ini dia. Oh, ada mini helmet juga dari NHK. Ini helmet dari. Halo, Mbak. Boleh tanya-tanya nih. Ini merchandise-nya apa aja nih? Dengan Mbak siapa? Oke, merchandise-nya apa aja, Mbak? Oh, kita ada banyak sih, Mbak. Tergantung okay. Apa. Kita ada jersey, kita ada jaket. Kemudian kita ada keychain, juga ada polo, juga ada. Oh, polo, t-shirt, polo, hoodie, macam gitu, topi. Enggak, hoodie kita enggak ada. Oh, enggak ada. Ini kalau yang dari paling murah berapaan ini, Mbak, ya? Paling murah kita ada di stiker. Stiker, oke. Okay. Oke, ini dia stiker set. Oh, gantungan kunci. Ini magnet kulkas ya. Jadi kulkasnya jadi ngebut nggak nanti, Mbak? Enggak ya, tetap ya. Tetap oke, ada topi, helm, ini helm. Nah, kalau ya dari kemarin nih, Mbak, ini kan udah hari Minggu nih. Dari kemarin tuh yang paling banyak laku apa nih? Kemarin banyak laku sih limited edition kita ya, ada t-shirt-nya. Oh, yang mana itu? Oh, yang ini ya, yang hitamnya. Kemudian ada vest, kita udah sold out. Oh, sold out. Vestnya itu berapaan tuh kemarin tuh? Harganya 759.000. Oke, berarti hari ini, tapi kalau sudah sold out, restock lagi nggak? Enggak ya, Mas, ya. Kita nggak restock lagi, kan? Nggak ada ya, untuk yang penggemar hari Minggu berarti harus bersabar gitu ya. Nunggu MotoGP tahun depan? Iya. Ya udah, berarti emang harus datang dari kemarin gitu, Mbak. Ya, dua hari yang lalu. Ah, dua hari yang lalu. Sold out dari dua hari yang lalu. Oke, makasih. Makasih, Mbak, ya. Mari. Itu dia Tribuners, kalau pengen beli oleh-oleh, itu dia ada harganya. Ternyata ada juga yang sudah habis terjual ya. Sudah habis terjual. Nah, kalau kita lihat di bawah sana ada cafe. Cafe pedok. Juga ada umbrella girl kita. Nah, habis ini akan melihat bagaimana pembalap datang ya Tribunersnya. Kalau balapan 10 menit tadi sudah ada beberapa sih yang datang, si Alex Spargaro, ada Jack Miller, ada Luca Marini, udah ngantor dia, udah masuk kantor lagi. Siap. Kita nyari tempat. Ini dia Tribuners nih, tribunnya Presiden Jokowi di sebelah sini nih. Ini dia nanti dengan para menteri akan
muter lewat Royal Gate Royal. Ah, di situ. Ada jalannya dekatnya Hero Walk itu. Tiga tribun harus ini dia. Tribunnya Presiden Jokowi. Nanti Bapak Presiden akan masuk dari sini. Kelihatan tribunnya sangat eksklusif untuk orang nomor satu di Indonesia ini. Wah, kita nggak bisa. Kalau ke sana bisa langsung? Nggak bisa. Ini adinya apa? ID track sama pedok. Gak bisa. Oh, harus keluar lagi lah sono. Oh, oke, okay, Paruli. Makasih, Paruli. Ini dia tribuners ya. Bagaimana tribunnya Bapak Presiden Jokowi. Bapak Presiden juga dia. Kalau kita lihat di depan, di area, di terasnya itu ya. Kalau kita lihat di sana ada sofa. Ada sofa. Menurut informasi, Bapak Presiden akan menonton bersama Ibu Negara, Ibu Iryana Joko Widodo. Begitu dari tribuners. Kita lihat ya bagaimana kesibukan pembalap. Kalau kita lihat di sana ada area kantin. Jadi pembalap itu punya restoran sendiri tribuners ya, yang mungkin disesuaikan dengan asupan diet ataupun kebutuhan protein yang mereka perlukan untuk menjaga kebugaran. Jadi dia punya tenda-tenda khusus. Oke, tribuners, dari kejauhan kita dengar itu ada sesi Asia Talent Cup. Sekarang sedang persiapan untuk race kedua. Ada Veda Ega Pratama yang kemarin sudah menang, tribuners ya. Itu ada pembalap Moto 3 sepertinya, tribuners, sedang bersiap-siap karena hari ini sudah mulai race. Untuk hari ini tribuners, kalau menurut jadwal ya, akan ada warm up dulu. Untuk kelas MotoGP, kelas MotoGP ada warm up dulu. Habis warm up baru nanti race. Kita sebentar akan melihat ya bagaimana tempat nontonnya Bapak Jokowi dari teras. Itu benar. Itu dari tribuners, tempat Bapak Presiden Jokowi nanti menonton. Tribunersnya sudah ada meja yang sudah tertata rapi, begitu juga kursinya, ada hidangan yang dipersiapkan khusus untuk beliau. Dan dari, kalau dari POV-nya ya, beliau akan nonton langsung dengan pandangan ke garis start. Mohon maaf nih tribuners ya, karena ada aturan yang berlaku dari penyelenggara, saya tidak bisa mengarahkan video ke lintasan. Kita dari tribuners. Oke tribuners, nanti akan saya update kembali apabila Bapak Presiden Jokowi sudah hadir dan apabila race MotoGP akan segera dimulai. Jadi tetap stay tune di live tribunlombok.com. Sampai jumpa.